Kita pun ada tak puas hati jugalah sebab moratorium dengan KWSP ni tak selesai lagi. Okay. Hi guys, terima kasih kerana memilih Madfast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional sebanyak 42 orang, 41 orang kecuali Tengku Razali menyokong. Dan kenapa mereka menyokong walaupun isu moratorium dengan KWSP itu tak habis lagi ya? Apa yang kita minta tidak sepenuhnya bagi. Sebabnya begini, sebabnya ialah kerana kita ada 2 minggu lagi sebelum 1 Januari 2021 di mana perbelanjaan kerajaan perlu dibuat untuk bayar gaji pejabat awam dan sebagainya. So kalau bajet tidak lulus, maka perbelanjaan tersebut, belanja COVID semua tidak kuat. Itulah sebabnya saya rasa mereka, bukan saya rasa lah, memang betul lah. Itulah sebabnya kenapa ahli-ahli Parlimen BN menyokong. Bukan kerana mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin, tapi kerana mereka nak lepaskan bajet ini dulu. Saya rasa kita semalam itu adalah satu keperluan mendesak untuk kita luluskan bajet dulu. Bukan maknanya kita sokong. And ada benda yang tak kita pun ada tak puas hati juga lah sebab moratorium dengan KWSP ini tak selesai lagi. Okay. So kita minta tak ada syarat. Pemuda UMNO pun dah tegaskan, Datuk Najib pun dah tegaskan, UMNO pun dah kata, tetapi sehingga hari ini syarat-syarat itu masih ada lagi ya. Berkenaan dengan 10,000 tu. Orang nak pergi keluarkan duit KWSP mereka pun masih susah lagi. Ini kita tak cerita moratorium lagi. Moratorium pun tidak banyak disentuh. So sebab itu tapi memandangkan time tu, kerana desakan masa, so kita lepaskan dulu. Tetapi kita tidak akan let go perkara ini sebab perkara ini adalah isu rakyat. Kita perjuangkan hal ini, so kita lepaskan bajet, tetapi kita akan continue untuk bawa isu ini sampai mereka dan mereka pun kata benda ini tak apa, boleh bincang. So kita nak tengok sejauh mana mereka kata itu betul ke tidak. Okey. Itulah, saya tengok kenyataan, banyak kenyataan berbolak balik. Nombor satu, KWSP, CEO KWSP kata, dia kata itu bukan kriteria, itu bukan syarat, itu kriteria. So ini, dia saya rasa CEO KWSP ni dah jadi macam ahli politik. Dah pula, you know, kita pun tak spin macam tu pada kita. Kriteria itu syarat lah. Maksudnya terutama kategori 2 itu. Bila kategori 2, bila kenapa nombor 1 kita persoal, kenapa letak 30%? Apakah asas mereka letak orang hilang pendapatan 30% saja yang boleh minta? Kenapa tidak 25%? Kenapa tidak 20%? Dan 2-3 minggu lepas saya bangkitkan, saya kata apa bezanya kalau orang itu gaji 2,000 dia hilang 20%, 600 itu 600 tu banyak. Dengan perbezaan antara orang yang gaji 20,000 bila dia hilang 6,000 dia ada 14,000 lagi. Tapi kalau orang tu gaji 2,000 dia hilang 400, dia tidak layak. So adakah KWSP kan, macam mana KWSP decide buat keputusan yang orang gaji 20,000 tu lebih layak daripada orang gaji 2,000? Ini persoalan-persoalan ini. So itulah saya kata mereka tak sepatutnya letak syarat ini. So sampai ada orang petikai, ramai orang kata ini syarat-syarat sebenarnya nak menyukarkan orang daripada mengeluarkan. So macam dia trick pula rakyat. So dia trick ahli-ahli parlimen, dia buat keputusan keputusan pengurusan. Dan keputusan pengurusan KWSP ini di dalam kajian KWSP ini, bawah kajian bawah Kementerian Kewangan ini, tidak selari dengan apa yang dibincang dalam parlimen. Parlimen itu tempat mesyuarat yang paling tertinggi di Malaysia. Kalau parlimen dah decide begitu, dah dipersetujui, siapa pula pengurusan KWSP untuk override keputusan yang telah dibuat di parlimen? Sebab itu kita masih tidak berpuas hati dengan isu ini. Okey, ini ada kaitan tu. Sebab kebanyakan daripada orang B40, dan saya rasa kebanyakan daripada hampir semua B40 lah. Dan kebanyakan daripada M40 tidak ada simpanan. Betul. Cik Masura. So apa yang mereka ada simpanan adalah dalam bentuk KWSP.
So apabila keadaan ini berlaku, special circumstances dalam zaman COVID ini, orang mencari-cari apa yang mereka ada, simpanan. Semua dah dalam tempoh setahun ni, COVID ni nak dekat setahun dah ni, dah 10 bulan dah. Dah setahun. So orang dah habis pakai dah. Apa yang mereka dah ada, mereka dah jual, pakai, so dah habis lah. Apa lagi yang mereka nak cari? Tiba-tiba ada duit KWHP. Dan dekat situ kita boleh pakai untuk pakai tengah zaman kesesakan ini. Tapi bila pergi KWHP, kita mesti tak boleh. Kita untuk hari itu. Ini yang kita tak setuju. Sebab dulu kita bersih tubuh untuk kita belanja hari tua. Sebab hari tua itu, kalau kita tengok niat dia, hari tua itulah zaman kita sesak, tak ada kerja dan terdesak. Tapi sekarang orang tak ada hari tua pun dah tersesak dan terdesak. So ketika inilah people ataupun orang memerlukan duit KWSP ini. Tapi sebab yang dibagi oleh kerajaan dan sebab yang dibagi oleh KWSP itu pun tak masuk akal. Dia kata untuk digunakan untuk pelaburan dia. So seolah-olah pelaburan dia adalah lebih penting daripada orang yang nak makan, kerana untuk pakai dia yang nak makan. So sebab itu kita kata sebab pun tak masuk akal. Dan bila dia tanya langkah-langkah apa, kita dah bagi cadangan. Datuk Najib dah bagi cadangan, saya sendiri dah bagi cadangan. Saya sebut bulan lepas berkenaan dengan bond kerajaan. Datuk Najib pun dah elaborate pasal isu ini. Separuh daripada pegangan KWSP itu dalam bentuk bond kerajaan. Kita tak perlu cairkan dengan jual aset-aset lain, saham ke apa semua tak payah. Kita pulangkan balik atau jualkan sementara bond kerajaan ni kepada bank negara. Dan pada ketika ini interest rate rendah. So bila interest rate rendah, harga bond ini pun tinggi. Kalau kita jual pun kira-kira ada sikit paper punya ini pun dekat situ. Dan benda ini very liquid. Ini tidak menjadi masalah. Dan kalau nak kira, apa Menteri Kewangan pun dah sebut dalam parlimen, dia kata ini melibatkan 70 bilion. 70 bilion daripada aset KWSP dekat 1 trilion. Lebih kurang 7% saja. So dia dah sebut 70 bilion, tapi dengan ada kategori nombor 2 ini, so rasa tak sampai separuh daripada 70 bilion yang dikeluarkan. So apa yang dikata dalam parlimen dengan apa yang dibuatnya itu lain. So ini menjadi masalah. Betul. Dan tadi sorry saya sambung pasal Makcik Kiah tadi. Makcik Kiah ni macam ni, walaupun Makcik Kiah tak ada KWSP, tetapi Makcik Kiah ni berniaga. Bila dia berniaga, sekarang ni masalahnya banyak orang tak nampak dari isu ini. Tuan Mahathir pun tak, saya rasa zaman dia lain. Dia sebut nak jadi Asian Tiger. Zaman dia tu lain. So KWC sebut pasal pelaburan dan sebagainya. Tapi sekarang ekonomi kita dipacu oleh demand side, bukannya supply side. So zaman Mahathir dia kata buat pacak kilang, buat FDI, buat pelaburan ekonomi, kan tak jadi ini. So supply dah banyak. Kalau Cik Masul tengok sekarang ni, lebih ramai orang berniaga daripada orang membeli. So sebenarnya ekonomi kita bermasalah sebab demand side, demand itu tak ada. So Makcik Kiah yang berniaga di tepi jalan tu, dia berniaga, makin ramai orang berniaga kuih, berniaga makanan sekarang ni. Tapi pembelinya tak ada, kurang. Sebab apa? Orang tak ada cash. Orang tengok masa depan macam mana nak dapat pendapatan. So bila the prospect ataupun the expectation of the future mereka itu, mereka rasa kabur, orang tidak akan berbelanja. So bila dia tak belanja, Makcik Kiah ni pun mana nak dapat sumber pendapatan. Sebab itu saya tengok Datuk Najib dan UMNO dan saya sendiri buat cadangan untuk pengeluaran KWSP ini. Kenapa? Bukan kita buat saja-saja. Ini bukan dasar yang popular. Sebabnya bila orang keluarkan KWSP ini, 10,000 seorang, nombor satu, mereka bukannya nak simpan duit ni buat bantal. Mereka perlukan duit ini. Mereka akan berbelanja. Bila mereka belanja, they will create demand in the market. So bila mereka keluar, mereka beli makanan, Makcik Kiah pun akan mendapat dia punya kesan daripada situ. Tapi kalau kerajaan sibuk nak buat spend on, katakan dia sibuk buat pelaburan saja, supply dah banyak, supply dah oversupply sekarang ni, demand yang tak ada. So they create more supply dalam abundant supply market. Dia tidak tengok demand itu pada orang itu yang tidak menjadi ini. So ini yang saya kata. Sebab itu saya sokong cadangan Datuk Najib. Sebab saya rasa Datuk Najib faham berkenaan ini. Orang-orang macam Mahathir dia tak faham. Sebab itu dulu masa Datuk Najib kata cash is king. Orang apa tu, Mahathir salah tafsir. Mahathir kata ini sebab nak bagi orang duit. Itu bukan cash is king ni, maksudnya kita bagi kepercayaan pada rakyat untuk spend duit dia sendiri. Kita tak macam Mahathir suruh buat kupon lah apa. So saya tengok between kita bagi cash kepada rakyat dengan Mahathir suruh ikat perut, saya rasa pertimbang lah yang mana bagus yang kita sekarang. So,
Kalau kita keluarkan ke WSP, maka kita boleh stimulate demand side of the economy itu untuk membetulkan ekonomi. Bukannya teori ekonomi supply side lah apa benda semua itu dulu. So itu yang kita perlu buat sekarang. Baik, berbalik dengan...